Yaitu, entinies online service. Gimana kabarnya? I hope you all in good conditions. Kali ini kita akan belajar tentang pacaran sehat. Yuk, kita langsung siapin hati, tetap fokus, dan hargai hadirat Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah. Nyatakan isi hatimu, Tuhan. Kami siap memuji namamu. Yang percaya, katakan amin. Mari kita memuji Tuhan Sebab dia Allah perbuatanku Semua pemberianmu Kasih dan rahmat yang kekal Berikan kepastian dalam kondisi saat ini. Kami percaya kau Bapak yang sangat baik dan teramat sangat baik buat kami. Thank you, Jesus. Iman. Iman. time firmanmu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam namamu, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman Yud dan Tins. Halo. Selamat datang di segmen Ngobras, kembali lagi bersama saya Edi dan teman kita dan pester kita. Ada pester Lairinatan Kuryadi. Halo. Dan kali ini kita mau bahas hal yang spesial nih kok hmm. materi yang sangat penting atau bekal yang sangat penting buat teman-teman dalam menjalani kehidupan bahkan percintaan Wih, judulnya pacaran sehat hmm. wah kalau ngomongin pacaran sehat nih menurut Koleri pacaran itu tuh apa sih pacaran loh nih nah tergantung ya dari cara kita memandang ada orang yang pacaran itu karena karena temennya udah punya pacar hmm sehingga dia merasa supaya saya bisa gabung dengan teman-teman yang punya pacar, saya cari orang yang bisa mendampingi saya. Ya, jadi motivasinya orang pacaran macam-macam sih. Ya kemudian ada lagi orang yang pacaran karena nggak tahan sendirian. Oh, mengisi ya, kan? kekosongan. Mengisi kekosongan. Kemudian supaya bisa dipamerkan kepada orang lain. Atau yang karena memang dalam tanda kutip hawa nafsunya besar. Dan itu pacaran dipergunakan untuk melampiaskan, ya, dalam tanda kutip, hmm. e, dorongan seksual yang ada di dalam dirinya. Dan ini satu hal yang banyak sekali terjadi di dalam dunia anak muda. Jadi, kalau ditanya, ya, itu apa sih sebetulnya pacaran yang e, sehat? Itu pacaran yang sehat adalah pacaran yang dimana antara cowok dan cewek itu punya satu visi yang sama. Okay. satu tujuan yang sama tujuannya apa tujuannya kita akan menjadi pasangan hidup di mana masa pacaran itu adalah masa di mana kita saling mempersiapkan eh, kehidupan kita menyambut pernikahan yang akan datang mm, okay. jadi kalau orang pacaran hanya untuk ngisi waktu hanya untuk selingan makanya itu kita lihat banyak kali yang putus nyambung putus nyambung cari lagi ganti baru dan justru yang terjadi malah Makin ruwet hidupnya, karena mantannya juga banyak, kan? Betul, berarti nah. makin banyak mantan, makin banyak musuh juga. Musuh, <laughs> gitu ya? iya kan? Gitu, oke, okay, oke. Okay. Jadi, kalau saya garis bawahi, ya, per satu pacaran yang sehat itu adalah pacaran di mana kita ini bisa uh, mempersiapkan diri sebagai cowok dan cewek untuk nantinya akan masuk dalam gerbang marriage pernikahan. Okay. Jadi, bukan untuk coba-coba, tapi untuk menemukan orang yang... Cocok yang pas, di mana kita bisa saling berbagi hidup mm -hmm. satu dengan yang lain di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, tapi kita saling melengkapi, kan? Gitu betul. Mm. Intinya, saling melengkapi dalam satu hubungan pacaran dan yes. harus punya motivasi benar, ya, kok ya, yeah. sebagai basic dalam berpacaran. Tujuannya harus benar juga, tujuannya harus benar, mm. jadi enggak cuman mengisi kekosongan atau supaya kondangan. Ada yang nemenin iya. gitu ya? Enggak malu-maluin, Nah, tadi udah ngomongin pacaran, dan pacaran sehati. Kok iya. salah nggak sih? kok Kalau ada orang nih, banyak di luar sana yang pengennya tuh sendiri, jadi bebas dengan uh, lawan jenis siapapun. Dia bebas, jadi tidak terikat gitu. Kok gimana? Kok maksudnya apa nih? Uh, dia tuh memang memilih untuk single atau, atau TTM ya, teman tapi mesra. Nah, gitu. yang saya maksud adalah TTM tadi. Kok karena kebanyakan oh. dia. Uh, memilih untuk bebas sehingga tidak mau diikat oleh status pacaran, gimana tuh? Kok, nah, kalau saya memandang, ya, itu memang TTM itu di zaman sekarang itu banyak sekali teman, tapi mesra. Mm -hmm. Artinya, apa orang-orang yang melakukan TTM ini memang eh, secara naluri dia membutuhkan seseorang untuk menjadi pendamping, ya, yang bisa membuat dia nyaman secara. Uh, fisik, kemudian secara uh, jiwa juga, secara psikologi, itu bisa merasa nyaman. Namun, orang-orang TTM ini uh, tidak mau berkomitmen Betul. ya terhadap relationship itu. Maunya ya enaknya saja, tapi begitu sudah lihat, wah hubungan ini ada masalah, dia kemudian segera menyingkir karena enggak mau kena masalahnya juga. Hmm, okay. Kenapa? Karena orientasi hubungan dia, dengan uh, TTM-nya itu adalah untuk saling memberikan kesenangan, ya, saling memberikan uh, manfaat, keuntungan mm -hmm. satu dengan yang lain, rasa nyaman begitu. Berarti semau gue gitu ya, kok? Ya, bisa bilang begitu. Mm -hmm, Oke. Okay. Nah, kemudian kita udah ngomongin pacaran. Nah, tapi waktu yang tepat untuk kita pacaran tuh kapan itu, kok? Nah, waktu yang tepat untuk kita berpacaran adalah di saat kita ini sudah. Uh, cukup dewasa juga secara umur ya sebetulnya. Umur. Ini. Kan sekarang kita lihat ya ini di zaman sekarang hmm. ini uh, banyak anak-anak kecil oh, yang hmm. sudah ngerti apa itu pacaran. Mulai hmm, dari TK, yeah. TK, betul, betul, SD betul, betul, betul. <laughs> itu udah, eh itu naksir kamu nih, amasa sih. <laughs> <laughs> gitu kan, Wah, dikirimin makanan nih, amasa sih. Wah uh, dan lain sebagainya. Kita lihat. Uh, mulai dari TK SD SMP ya, SMA apalagi itu anak-anak uh, kita ini sudah terbuka sekali dengan uh, pacaran Oke, karena apa? karena melihat di sinetron ya begitu betul, betul, betul. melihat di uh, YouTube ya, melihat mm -hmm. di berbagai uh, tayangan di internet sehingga saya katakan banyak generasi muda zaman sekarang ini yang lebih cepat matang daripada waktu yang seharusnya. Betul. Jadi umurnya masih muda tapi tingkat kematangan seksualnya mm -mm. itu sudah jauh lebih umurnya. Karena apa? Paparan-paparan dari media yang begitu keras ya begitu luar biasa. Nah kalau saya ditanya kapan sebaiknya pacaran? Apakah SMP? Apakah usia SMA? Mm -mm. Kalau saya menerapkan ya kepada anak-anak saya itu saya selalu bilang gini sama anak-anak saya itu kalian harus pacaran. Itu saya kasih tahu pada waktu mereka masih SD. SD? Ya. Oke. Tapi kalian pacarannya mulai nanti kalau sudah kuliah. Oh artinya tuh dari SD memang sangat penting ya kok. Edukasi. Sudah tahu, edukasi. Edukasi tentang Oke. berpacaran ya. seperti apa. Jadi tidak ada lagi... Uh, sembunyi-sembunyi pacaran betul, 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 orang tua betul. tahu karena mereka sudah dikasih pengajaran bahwa kalian memang harus pacaran hanya waktunya ditunda mm -hmm. karena waktunya yang terbaik adalah ketika kalian tuh sudah mulai kuliah di mana kalian sudah bisa lebih dewasa lebih bisa matang secara berpikirnya itu dan betul. pilihannya juga makin banyak juga sehingga apa kita bisa lebih bertanggung jawab dalam memilih pasangan karena yang Uh, saya yakini pacaran itu adalah persiapan untuk menikah gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan? Berarti Sehingga jenjang yang harus dijalani sebelum menikah. Betul, betul. Dari teman biasa, kemudian jadi teman dekat, Pendekatan. kemudian uh, pacaran, kemudian uh, tunangan, menikah, dan Rumah ketika tangga. seseorang itu masuk dalam tahapan-tahapan begitu, dia kan membutuhkan komitmen. Nah, untuk orang bisa komitmen, ya minimal ya, orang itu yang sudah secara usia juga sudah cukup matang lah gitu. Ya 20 tahunan ke atas. Tahun. Tapi meskipun begitu, ada yang SMP kemudian SMA berpacaran menikah bahagia ya juga ada. Tapi betul. kan enggak semua begitu. Betul, betul. Ya betul. kan? Nah saya bicara secara general aja, umum seperti okay. itu. Nah untuk menanggapi fenomena pubertas sebelum waktunya yang seperti tadi kita ketahui aku ya bahkan hmm. anak SD, SMP kita tuh akan sulit mencegah. Pasti orang tua kan juga sulit mencegah nih, kok. Hmm. Nah, buat teman-teman di luar sana juga nih, kadang ya. yang SMP terus ketemu lawan jenis, terus dia berapi-api atau berbunga-bunga. Ya. Tips dan trik untuk mereka dalam memilih pasangan seperti apa, Gus? Tidaknya supaya arahnya tuh nanti ke arah yang sehat, gitu. SMP nih. Ya SMP atau SMA, mereka kan masih usia-usia labil tuh, ya. atau sebelum pubertas atau baru peralihan. Jadi dia baru memasuki fase pubertas. Ya kalau saya boleh ngomong ya kepada adik-adik SMP, SMA, mm -mm. ya bertemanlah sebanyak-banyaknya. Berteman sebanyak-banyaknya. Berarti relasi ya, gue? Ya bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang, mm -mm. ya. Dan ketika kita bergaul, artinya kita kan ketemu dengan berbagai kepribadian. Nah, dari situlah kita bisa mulai menyaring, Oke. ya, uh, kira-kira tipe-tipe cowok atau cewek yang bisa uh, cocok dengan saya ini untuk hidup di masa depan itu seperti apa ya, tanpa kita harus memacari terlebih dahulu, iya iya iya, ya, tanpa harus pacaran dulu. Menurut saya itu anak-anak SMP dan SMA itu uh, sebaiknya menunda pacaran, ya supaya apa? Supaya mereka ketika, gini loh. Kalau pindah sekolah kan temennya ganti lagi, betul, ya kan, betul, betul. Kalau udah, oh si waktu SMP sama dia atau SMA sama dia nanti kuliah di luar kota di mana ganti lagi ketarik dengan yang lain kan juga jadi hmm. repot juga ya. Besok tapi, masuk CV itu kok mungkin iya, kalau mau makanya. kerja ke <laughs> umur sekian iya. pacaran sama siapa gitu ya? Meskipun ya saya uh. garis bawah tadi ada juga yang dari SMP pacaran sampai 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 menikah bahagia juga ada tapi kan nggak semua orang begitu betul gitu. betul nggak semua orang kuat nggak semua orang bisa dalam taraf kedewasaan yang seperti itu komitmen, komitmen tadi itu komitmennya itu oke ya. oke okay, okay. jadi lebih baik ya selama SMP SMA jangan pacaran dulu oke okay. sebaiknya kalau sudah Uh, kuliah semester-semester awal atau semester 3 itu baru pandangan kita lebih terbuka, dewasa dan juga jangan terlalu uh, nunggu ketika sudah bekerja atau apa ya. Nanti untuk sebagian orang agak terlambat juga gitu. Betul. Karena sudah sudah bekerja males menjalin relationship sehingga akhirnya ya Fokus kerja berkerja, kerja berkarir. kerja, berkarir, lupa pacaran, lupa menikah dan padahal sebelumnya dia butuh Pasangan juga gitu, dan ada usia produktif ya, ya sebenarnya, uh, sehingga akan melewati usia-usia produktif. Betul, gitu. betul. Oke, okay, kemudian untuk tips buat teman-teman Niko yang mau memilih pacar ketika dia sudah dewasa tadi kuliah, dia merasa dirinya sudah mampu untuk berkomitmen. Tips dan trik untuk memilih pasangan itu seperti apa, kok ada enggak dari kolerik? Iya, jadi kita lihat ya di sini, uh, ini ada enam hal utama yang dipertimbangkan dalam memilih jodoh, enam hal. Ya, okay. enam hal utama yang ini kalau saya ngomong sesuai dengan apa yang Firman Tuhan katakan. Mm -hmm. Ya, jadi kita langsung masuk ke apa sih yang Tuhan mau dalam kita berpacaran. Ada enam tips. Yang pertama adalah satu iman. Ya, Seiman. satu iman. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi nomor satu dan paling utama adalah satu iman karena ini satu hal yang menjadi basic hubungan ini akan dibawa kemana? Okay. Akan dibawa kemana? Hubungan, hubungan kita. kita. <laughs> terenang, Berarti tenk, tenk, gitu. Mutlak <laughs> ini ya. Mutlak. Ya. Karena. Kalau kita tidak satu kapal iman. Oh. ya, tidak satu iman, satunya ke sana satunya ke sana kan jatuh. Betul. Ngomongin apa aja mesti nggak bisa sesuai gitu loh. Mm -hmm. Dan di dalam pengalaman saya sebagai gembala juga, saya konseling banyak orang juga uh, sangat struggle ya. Bisa sih kalau dipaksakan. Mm -hmm. Dan bahkan ada beberapa yang sampai menikah, tapi memang di dalam pernikahan, dalam hubungan ini sangat struggle, begitu banyak hal-hal yang sangat berat yang harus dilalui karena uh, visinya enggak sama, imannya enggak sama. Jadi nomor satu dan paling utama adalah satu iman. Kan enak kalau bisa ke gereja sama-sama, dengan pasangan melayani Tuhan sama-sama. Jangankan yang satu ke gereja, yang satunya enggak mau ngapain juga ke gereja. Dan itu kan menimbulkan pressure ya, tekanan Betul. di dalam kehidupan juga. Jadi nggak nyaman satu sama lain. Betul. Nah, teman-teman, poin nomor satu adalah harus seiman, ya. Wajib dan mutlak gitu ya. Wajib. Uh -uh. Oke. Okay. Supaya apa? Karena ini juga membawa satu hal-hal uh, yang positif ya di dalam kehidupan kita. Betul. Jadi satu iman itu untungnya apa? Yang pertama, rohani dapat bertumbuh bersama. Mm -hmm. Kemudian bisa saling menguatkan dan mendoakan dengan nama Yesus yang sama. Oh iya benar-benar, <laughs> benar. Ya? dengan gaya yang sama ya, e -e, ya. Ada kesepakatan iman untuk saling menguatkan cinta dan dapat berbakti di gereja yang sama. Dan ini kan satu hal yang uh, penting sekali. Mm -mm. Karena pacaran itu bukan saja membangun uh, romantisme, tapi juga membangun iman bersama-sama. Betul-betul, saling. Hmm. Saling, gitu. itu satu. Nah kemudian yang kedua, ada cinta kasih yang tulus. Bukan cinta kasih yang manipulatif, mm -mm, yang bulus, <laughs> akan bulus ya. Yeah, akal bulus <laughs> yeah. Jadi, yang harus bulus. ada cinta kasih yang tulus, karena apa? Karena uh, kita ini, ya, ketika berpacaran, apalagi setelah menikah, mm -mm. kita ini menjadikan pasangan kita itu our best friend, sahabat di mana kita hidup bersama, menua bersama dan berbuah bersama. Artinya apa? E, sebetulnya ini hubungan pacaran, makanya kalau kembali ke pacaran sehat itu, ini adalah sebetulnya bukan hubungan tiga bulan, enam bulan, hmm. e, short run, tapi long run, maraton gitu, jangka panjang. Dan sesuai dengan iman kita, ini setia sampai mati gitu. Hmm nah karena itu kita perlu cinta yang tulus kasih agape yang bisa saling menerima apa adanya bisa saling mendorong saling menguatkan saling e, mengampuni susah tuh kadang orang nggak oh, bisa mengampuni ya Pasti. senengnya doang ngampunya susah gitu betul betul sukanya berbuat salah giliran orang lain salah <tuh> iya, susah mengampuni dia, dia pukul orang itu bahkan pukul pakai ayat juga <tuh> 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 iya, iya, iya. Iya. Uh, untuk menyudutkan. Nah, karena itu saya katakan harus ada cinta kasih yang tulus, ya supaya ada penerimaan satu dengan yang lain secara utuh. Gitu. Mm -hmm. Jangan dong kita ini nerima yang baiknya doang. Bener. Sedangkan yang nggak baik kita nggak mau terima. Nah, saya selalu berkata begini kepada pasangan-pasangan yang mau menikah ya, uh, pandanglah diri kita sendirilah. Kita seringkali menilai orang lain pasangan kita nggak sempurna. Emang didik kita ini sempurna, betul. Emang kita ini udah paling baik. Emang kita ini kagak ada salahnya, gitu. Mm -hmm. Nah, saya selalu berpikir ya kalau orang yang nggak sempurna seperti saya ini mm. ada yang mau kan puji Tuhan <laughs> masih ada CEO yang mau sama saya <laughs> begitu kan puji dari sekian Tuhan. ribu laki-laki Iya, yang... ada yang mau sama saya kan uh -uh. puji Tuhan nah itu kan harus dipelihara jangan hari ini mau tapi karena kita karakternya nggak bagus jadi yang mau jadinya sebel juga gitu Betul. akhirnya hambar cintanya nah ini harus dipelihara nah ini satu tips yang kelihatannya sepele tapi harus kita betul betul setia dalam melakukannya cinta itu harus tulus jangan manipulatif jangan mencari keuntungan buat diri sendiri gitu mm -hmm. nah lalu yang ketiga tipsnya bagaimana memilih jodoh yang berkenan di depan Tuhan dewasa dewasa ya dewasa di dalam pikiran dalam perilaku dan di dalam iman oke okay. ya orang yang berani menjalin hubungan adalah orang yang seharusnya sudah dewasa. Mm -hmm. Karena apa? Orang yang menjalin hubungan itu harus menjaga hati orang yang berhubungan dengan dia kan. betul Kalau dia hanya care, hanya peduli yang penting gua seneng, yang penting gua enak, yang penting gua nyaman, ya pasangan saya nggak peduli, keluarganya dia nggak peduli. Mm -hmm bakal berantakan itu belum siap artinya. tapi cara membedakan ini dewasa beneran atau dewasa bohongan gimana kok kadang kan orang tuh muluk muluk di awal tuh kelihatan dewasa Oh kelihatannya sabar nih kelihatannya mengayomi banget ngemong gitu tapi ternyata setelah menjalani kecelik ternyata uh oh, ternyata begini karakter aslinya ada tips nggak kok membedakan dewasa ada. yang bener-bener sama dewasa bohongan ada jadi orang itu akan kelihatan watak aslinya hmm -mm. ketika dia ini kena masalah. Oke. Okay. Atau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Itu aslinya pasti langsung muncul. Pasti keluar itu keluar. ya. Keluar. Berarti cara mengujinya seperti itu ya, kok. Iya, lihatlah. Cowok ini atau uh, cewek ini, orang ini ini uh, kalau masih dalam situasi normal kan <tuh> 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 bagus, <tuh> ya semua bagus, ya senang ya. Tapi kalau dalam situasi masalah, lihat bagaimana responnya terhadap masalah lihat bagaimana dia menghandle masalah itu. Nah, kalau orang yang nggak dewasa, ya itu masalah dia responnya mungkin yang pertama dianggap nggak ada padahal ada, ya kan? Atau yang kedua dia lari dari masalah. Nah, yang ketiga dia menyelesaikan masalah. Ini yang dewasa. Nah, ini kan kelihatan kelihatan jelas. Namun karena seringkali orang itu sudah jadi bucin ya. Bucin. <laughs> ya. Apa itu kok bucin tuh? Iya nggak cinta, ya, dimana ketika sudah begitu sayangnya, tai kucing pun terasa coklat. <laughs> sampai lupa makan, lupa minum. nggak bisa melihat uh, uh, kejelekan orang lain sebagai satu hal yang harusnya jadi warning buat dia mm -hmm. untuk lanjut atau putus aja dengan okay. toxic relationship yang seperti ini. Mm -hmm. nah jadi saya bilang ini dewasa itu kita bisa lihat Bagaimana caranya dia menghandle masalah. Gak ada sih yang sempurna memang. Mm -hmm. Tapi at least ya paling tidak kita ngerti orang ini punya keinginan untuk memperbaiki diri. Punya keinginan untuk jalan yang benar di dalam hidup ini. Mm -hmm. Nah banyak orang gini loh berpikir ah, gak apa-apa belum dewasa yang penting saya sayang. Nanti kan kalau udah menikah bisa berubah. Aku kan bisa ngerubah dia. Oh. Berarti itu yang sifat merasionalkan itu termasuk toxic relationship juga ya Pak iya. ya? Oke. Nah saya seringkali jumpa ya, justru ketika sudah menikah tambah menjadi-jadi. Tambah jadi. Enggak bisa berubah. Hmm. namanya karakter itu susah sekali berubah. Hmm. Ya, susah sekali berubah. Nah seseorang yang sudah di dalam Kristus pun ketika Tuhan eh, mengubah hidupnya, kadang ya itu sisa-sisa karakter yang dulu itu kadang masih suka masih muncul ada gitu. Ya. Kadang masih terasa aromanya gitu, jadi mm -hmm. uh, ya memang begitu. Kayak yang sudah namanya watak karakter, memang sulit. Tapi kalau kita lihat, ya, wah, si orang ini nih ada kedewasaan, dia bisa bisa memperbaiki diri dan mau untuk tidak mementingkan diri sendiri. Mm -hmm. Nah, ini bolehlah jadikan uh, satu poin plus ya, untuk menjadikan dia sebagai uh, pacar kita pasangan. Untuk kita bisa menikah dengan dia. Oh, Kedewasaan okay. itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Sangat-sangat kan? sangat penting. Kemudian yang keempat ada restu dari orang tua. Mm, Oke, okay. restu. Restu dari orang tua. Karena apa? Karena terutama di Asia ya. Di Asia kalau kita kawin ya dengan uh, menikah, menikah dengan si A, kita nggak bisa menikah hanya dengan pribadi itu. Mm -mm. Ya kan? Tapi juga dengan seluruh keluarga, keluarga. besarnya dengan kelebihan dan kelemahan mereka. Kita harus merangkul mereka. Makanya saya katakan sebaiknya sebelum kita memulai satu hubungan kita survei dulu. Ya, gimana dengan pribadi orang ini? Gimana dengan keluarganya? Berteman dulu lah. Jangan, oh yuk kita jalan dulu kemudian nggak cocok kemudian putus tengah jalan. Cari lagi nggak cocok putus tengah jalan. Jalani dulu aja. Tiba-tiba mantannya udah lima gitu. <gir> diulang terus soalnya. <pokoknya>. Iya, <gir> polanya diulang gitu. Nah, lebih baik kita selidik dulu backgroundnya latar belakangnya. Kalau kita udah setelah kita bisa, oh ya saya cocok ya dengan keluarganya juga seperti ini. Nah, kita bisa melangkah lebih jauh gitu. Hmm, Oke. Okay. Dan seberapa penting peranan orang tua di dalam menjalin hubungan kok? Misal kita masih pendekatan yeah. nih. Itu seberapa penting kita membawa pasangan kita atau calon pasangan kita ke orang tua kok? penting sekali sebab Sangat gini penting ya. sebab gini uh, orang tua itu kan pada intinya saya percaya ya mm -mm. selalu kepingin memberikan anaknya yang terbaik yang terbaik dan orang tua sudah hidup lebih lama daripada kita mm. yang sudah tahu asam garam kehidupan mereka juga pernah merasakan keberhasilan kegagalan di dalam kehidupan termasuk dalam hal relationship juga yang banyak orang tua Katakan, jangan sampai kayak Papa, Sama kayak, kayak Mama. Betul-betul, kalian lebih hati-hatilah dalam hidup. Kalian lebih sungguh-sungguh memilih Pasal. yang benar, supaya nggak nyesel di kemudian hmm. hari. Memang, kadang caranya nggak up to date dengan kita sekarang. Betul-betul, cara ngomongnya, cara berpikirnya, tapi kita harus lihat hati mereka. Mereka senantiasa kepingin anaknya itu dapat jodoh yang terbaik, dapat jodoh yang uh, membahagiakan, sehingga untuk long run nya untuk mm -mm. kedepannya itu hidupnya stabil gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, itu penting orang tua karena orang tua kadang itu bisa melihat apa yang enggak dilihat oleh anaknya. Anak. Betul, betul sekali kok. Anak yang oh, ini cakep kok yang mending baik kok. Eh ini lihat dari dari situnya aja kurang mantep loh. Tolong diperhatikan. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting karena orang tua bisa memberikan pandangan-pandangan. Mm -mm. ya Ya. Yang meskipun, kalau kadang ya pandangan mereka tuh enggak bener, ya enggak sesuai dengan firman Tuhan. Mm -hmm. Dengan kita, kita bisa mendoakan mereka gitu. Kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan buka jalan. Saya perhatikan, ada juga pasangan-pasangan yang tadinya enggak direstui orang tua, namun karena mereka berhasil membuktikan kepada orang tua bahwa ini loh, kami pacaran sehat, ini loh kami pacaran mm -hmm. bener, ini loh kami punya tujuan yang jelas. Karakternya juga semakin membangun dengan keluarga juga makin dekat. Maka akhirnya restu itu full diberikan. Oh jadi tidak semua pasangan tuh bisa berjalan mulus ya sebenarnya kok. Iya. Berarti iya. tips buat teman-teman nih kok. Uh, ketika mereka mengalami struggle di dalam urusan restu, berarti kita harus uh, menunjukkan gitu ya kok ya bahwa kita ini saling berkomitmen atau mampu buat orang tua percaya gitu ya. Biasanya orang tua saya khawatir nih anak saya kalau jalan sama dia nanti begini. Dan nah, tunjukkan bahwa orang tua you don't have to be worried about it. Oke berarti ya. dengan menunjukkan. Tunjukkan oh, prestasi. Betul prestasi. Tunjukkan prestasi. Tunjukkan uh, bahwa kamu bisa uh, bertanggung jawab atas uh, anak papa, anak mama ini. Mm -hmm. Sehingga orang tua dengan bulat memberikan restu gitu loh. Oke menjaga diri dan menjaga anak orang gitu ya. Iya, iya. Nah itu. Kemudian yang kelima. Ya tipsnya membawa dampak positif enggak hubungan ini dalam kehidupan kita. Hmm. Jadi gini tanyakan kepada dirimu sendiri ya ketika gue ini udah jalan sama dia. Pertanyaan tanyakan hal ini yang pertama apakah ketika saya jalan sama si A ini hubunganku dengan Tuhan lebih baik atau justru aku makin jauh dari Tuhan? Sebab ada loh waktu masih single, rajin ibadah, mm -hmm. rajin saat teduh, pelayanan, udah punya pacar ditinggal semua. Oh. Jadi meninggalkan gara-gara udah punya pacar jadi uh, malas ke gereja, clubbing terus, ya uh, main terus, dan mm -hmm. rohaninya dimundur. Ini warning. Kalau ini terjadi, ya warning dari Tuhan, hati-hati. Ini adalah hubungan yang toksik-toksik. Itu yang pertama. Apakah hubungan ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan atau makin jauh? Pertanyaan kedua, tanyakan apakah hubungan ini membuat pribadi saya lebih baik atau lebih negatif. Mm, okay. Apakah ketika saya pacaran sama dia, saya lebih semangat kerja, saya lebih kreatif dalam kerja, saya lebih uh, semangat uh, gitu semangat ya. dalam mengembangkan bisnis, usaha, pekerjaan, mm -hmm. atau justru malah pekerjaan jadi gak karuan-karuan? Mm -hmm maunya pacaran terus maunya mesra-mesraan terus ya kerjaan jadinya di pasrah pas sama orang segala macam dan akhirnya malah mundur tokonya jadi mundur ya pekerjaannya mundur dipecat dari perusahaan gara-gara masalah dengan pacarnya terus dan lain sebagainya kalau jadi, sekolah nilainya juga, nilainya juga jadi juga jadi turun gitu jadi nggak karakteran nggak naik kelas dan lain sebagainya hmm, hmm. tanyakan apakah hubungan ini membuat kita lebih baik lebih produktif lebih dewasa ya, lebih Uh, uh, karakternya lebih bisa diandalkan, atau sebaliknya. Nah, pertanyaan ketiga: tanyakan apakah hubungan ini membuat hubunganku dengan orang tua dengan keluarga itu makin dekat atau makin jauh? Oh iya, iya. penting banget sih ini, kok. Ada okay. orang yang ketika pacaran, pacarnya bilang, 'Udah, nggak usah nurut mama, nggak usah nurut papa.' Lah, mm -hmm. udah, akhirnya justru malah membelain pacarnya lebih daripada orang tuanya, mm -hmm. orang tua yang sudah melahirkan yang membimbing puluhan tahun dengan pacarnya yang baru dua bulan itu dia bisa lebih memihak pacarnya yang belum tahu urusan kemana yang Aduh berkata udah ikut aku aja jangan sama orang tuamu ini nah itu sebabnya banyak pacaran-pacaran yang bermasalah karena hal-hal yang seperti ini juga orang tua jadi sedih kok sejak anakku pacaran sama dia nggak pernah nggak pernah ngomong yang manis dengan orang enggak tua perhatian enggak lagi. perhatian lagi betul betul waktu buat keluarga terus, juga waktu-waktu bakal nggak ada betul. pergi terus pacaran terus sedih kalau mamanya ngomong papanya ngomong dia marah ya kan itu termasuk toksik juga ya berarti ya toksik 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 ya dia lupa bahwa dia lahir dari keluarga ini hmm, hmm, hmm. dan sampai kapanpun juga dia masih tetap anggota keluarga ini meskipun sudah menikah gitu jadi memang harus betul-betul diperhatikan Kemudian yang terakhir, harus ada damai sejahtera dari Tuhan. Kita tanya sama diri kita, kita ini pacaran malah bertengkar terus, malah ribut terus atau ada damai sih? Gitu? Hmm, hmm, suka cita gitu ya? Iya. Jangan yang waktu masih single, happy orangnya gitu, hmm. suka cita kemana-mana. Udah pacaran, pacarnya galak, <laughs> pacarnya posesif. Dia ya, ya, ya. jadi takut, dia jadi stress, dia jadi depresi Nah ini kan hubungan nggak sehat Jadi gak, gak, kalau nggak ada sukacita dari Tuhan dalam hubungan ini Ini warning Jangan-jangan <tuk> ini toxic dan kita harus segera tinggalkan hubungan yang seperti ini Betul. Nah itu begitu Edi 6 tips bagaimana kita bisa uh, memilih. memilih jodoh yang berkenan di hadapan Tuhan dan saya rasa enam tips itu sangat manjur loh buat teman-teman praktekin nanti ya, kok hmm, dalam hmm, memilih pasangan. Ya, yeah, betul. Nah, kita kan udah ngomongin tips nih, kok tadi. Nah, sekarang kita mau ngomongin gimana cara membedakan antara cinta yang udah tadi kita <laughs> diskusikan yeah. sama nafsu nih, kok. Oke. Okay. Baik. Uh, inilah perbedaan antara cinta dengan nafsu. Cinta itu tahan uji cinta tahan uji tahan uji tapi nafsu mudah luntur udah puas buang Oh betul seperti permen karet Iya benar. kemudian kalau cinta sejati true love tujuannya jelas hmm. kita akan mempersiapkan diri untuk berumah tangga tapi kalau nafsu hanya romantisme feeling ide romantis <laughs> Ya bucin, bucin <laughs> lagi. Jadi <laughs> maunya yang romantis-romantis dan bahayanya begini romantis-romantis itu membawanya ke seks. Oke, okay, arahnya. Arahnya itu sentuhan fisik segala macam itu kan berbahaya sekali. Betul betul. Nah jadi kalau yang uh, hawa nafsu ya maunya fisik-fisik-fisik-fisik terus. Hmm. Nah kemudian apa sih bedanya cinta sejati dengan cinta yang tergila-gila? Pernah nggak digila-gilain sama cewek? Gila lu, gila-gila, bukan <laughs> begitu Bukan <laughs> gitu ya. Maksudnya itu tergila-gila gitu. Ya, kalau cinta sejati itu rasional dipakai, bukan hanya perasaan, tapi rasional juga dipakai. Tapi kalau tergila-gila obses namanya. Obses. Ya obses sehingga uh, selalu berusaha. Orang itu nggak boleh kemana-mana tanpa dia, oh, okay. ya. Lu lagi di mana sama siapa, ya baru apa, nih, cemburuan terus. Jadi nggak mm -hmm. oh, boleh ini, nggak boleh itu. Ini harus sama aku aja. Wah itu kan jadi jadi uh, ribut dan ketika tergila-gila juga ini jadi kita seringkali juga tidak bisa melihat halnya negatif dari orang itu. Ketutup semua. Kemudian cinta itu yang sejati adalah mendewasakan mendewasakan, tapi nafsu seks, ya kan? Jadi cinta yang sejati itu mau menunggu, menunggu waktu yang terbaik untuk menikmati mm -mm, seks. Mm -mm. Yang kalau diperhatikan ini saya dari Tuhan loh. Mm -mm, betul. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa diberkati punya anak, ya kan? Beranak cuculah. Ini mm -mm. perintah dari Tuhan. Jadi bukan dari setan seks ini. Jadi dari Tuhan. Ya Berarti tapi suci di, ya sebenarnya suci ya. kudus tapi disalahgunakan. Nah itu loh. Oke. Okay. Sejak manusia jatuh dalam dosa kacau semua. Kemudian cinta itu membahagiakan, tapi nafsu membahayakan. Betul. Hmm. Tahu ya bedanya? Betul betul. betul. Cinta bikin ketawa suka cita, nafsu bikin kecewa sedih. Cinta selalu ingin memberi. Tapi nafsu selalu ingin diberi. Mana buat saya, mana hmm. buat saya, mana buat saya. Cinta ingin menyayangi, nafsu ingin menggerayangi. Uh. Wah, gawat ya. Karena tadi banyak sentuhan fisik. Iya. Juga. Cinta ingin yang terbaik, tapi nafsu bikin semua terbalik. Hmm. Yang benar dipandang nggak benar, yang nggak benar malah dijadikan benar. Oh, merasionalkan merasionalkan iya. segala sesuatu, Supaya ya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah, begini. Ah Tuhan juga tahu, mm -hmm. enggak apa apalah lah. Tuhan juga mengampuni. Ya, memang, teman kita, kita memang harus punya standar, berarti minterin firman Tuhan sendiri, ya. Pelintir <tuh> 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 memelintir, Membulak balikan memelintir firman sesuai dengan kemauan kita sendiri, mm -hmm. gitu loh. Jadi, ya, itulah kita harus. Back to the Bible dan biarkan Alkitab itu bicara sesuai dengan uh, apa yang Tuhan mau katakan. Jangan mm -mm. kita punya pendapat didukung ayat Alkitab yang lepas konteks sehingga akhirnya ditafsirkan macam-macam dan itu sangat salah sekali. Begitu. Oke. Okay. Mm -mm. Nah kemudian kan tadi udah ngomongin soal nafsu nih kok. Mm. Uh, Koleri punya tips nggak kok untuk Membuat kita tuh punya batasan-batasan memiliki pacaran yang sehat, atau batasan-batasan seperti apa sehingga kita tidak terjun ke dalam nafsu. Karena kan, kalau tadi koleri jelaskan, nafsu ini arahnya ke penyesalan nanti belakangnya. Ya. Nah, sebelum kita menyesal, artinya di depan kita bisa mencegah. Nah, ini caranya gimana, kok Untuk memiliki pacaran yang sehat, caranya yang pertama adalah kita harus tahu tujuan kita menjalin relationship itu apa. Mm -hmm. Saya pernah bilang ya sama seorang yang Oh saya senang ini dengan uh, uh, Wanita ini Kenapa? Cantik Apalagi Ya cuma cantik itu mm -hmm. Saya tanya Kalau satu kali dia kena Sakit cacar Dan cantiknya hilang mm -hmm. Karena ini bentol-bentol semua Kamu masih sayang enggak? Dia mikir Enggak <laughs> Secepat itu. Iya. Saya bilang, lu belum siap pacaran. Karena kamu mau cari enaknya doang. Kamu harusnya lihat fisiknya saja. Sedangkan nanti kalau kita sudah hidup bersama sebagai suami istri, itu fisik sudah memudar, tapi karakter itu akan terus menemani. Nah, jadi tujuanmu pacaran apa? Dia nggak bisa jawab. Dan kalau nggak bisa jawab, akan sangat bodoh kalau dia memulai satu relationship yang dia nggak tahu ini akan dibawa kemana jadi nomor satu yang harus dilakukan supaya pacarmu sehat harus tahu tujuan. Tujuan. Kalau ya. kita pergi ke Semarang nih, kita harus tahu tujuan ke Semarang dong. Enggak <tuh> kita sampai. motor atau Vespa kita isi isi full tank A -a. kemudian kita putar putar 12 jam nggak tahu kemana gitu kan? A -a. Konyol kan gitu. Loh. <tuh>, betul, betul, betul. Kita harus tahu tujuan. Begitu kita tahu tujuan, strateginya apa? Kita bisa menyesuaikan. Itu nomor satu, tahu tujuan. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan diri menjadi pribadi yang layak untuk dikasih. Orang maunya tuh kadang kita ini nyenengin orang-orang terima. Gitu. Kita lupa ngaca. Kita ini udah memantaskan diri untuk dikasih, dicintai orang atau belum. Misalnya kok masih jomblo ya. Jadilah high quality jomblo lah. Oh, <laughs> jomblo elit. <laughs> iya. <laughs> ya. Kalau masih single ya jadilah single yang berkualitas tinggi sehingga mempermudah orang-orang itu -orang untuk mengasihi kita, menyayangi kita, suka sama kita. Oh, berarti lovable gitu ya. Ya, lovable. Jadilah pribadi yang lovable. Jangan orang tuh kalau sama kita mau cinta, mau sayang kok susah. Kenapa? Pribadinya susah, karakternya susah. Nyebai gitu loh. Gitu. Nah kemudian kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok jahat? Tuhan gak kirim jodoh. Tuhan Kata, katakan, udah aku kirim, kamu tolak sendiri dengan ya. sikapmu itu. Berarti karakter itu sangat karakter, penting. Karakter, jadilah orang yang lovable itu. Benar. Sehingga apa? Sehingga memudahkan orang untuk dekat dengan kita dan kita juga bisa sharing kasih itu setuju setuju kemudian yang ketiga ya kita ini memang harus uh, jalan benar menunda seks ya <tuh> untuk apa nanti kita masuk ke pernikahan itu yang paling bagus yang paling indah ya tapi kalau sudah kejadian bagaimana ya minta ampun dosa jangan diulangi lagi ya hiduplah dengan benar supaya apa supaya ke depan kita ini punya relationship yang sehat. Nah, yang keempat, yang terakhir, berjalanlah di dalam terang Firman Tuhan. Ya, terang Firman Tuhan juga juga tempat-tempat yang terang. Oh iya. <laughs> <Jadi>, dari pacaran <laughs> di tempat. Ya kegelapan. <laughs> ya. <laughs> ya, kan. Nanti takut salah. Iya. Ada setan lewat kan gitu. <laughs> Hei, mampir sini. <laughs> gitu. Padahal setannya yang dia sendiri. <laughs> ya. <laughs> Jadi uh, ya. Hiduplah dalam terang. Artinya dalam tanggung jawab, ya kita ya pacaran yang benar juga. Supaya apa? Nanti ketika menikah tuh dua belah pihak bahkan keluarga besar tuh happy. Dan kalian bisa memulai satu uh, relationship yang strong, yang kuat from the start, dari awal gitu. Nah itu sehat menurut saya gitu. Oke, okay, thank you. Nah uh, tadi kita kan udah ngomongin pacaran sehat, Ya. Uh, sedangkan sekarang tuh adanya pergeseran budaya niko hmm. kadang tuh susah uh, untuk membatasi antara norma-norma yang ada di masyarakat dengan pergeseran budaya atau modernisasi zaman sekarang jadi yeah. anak muda sekarang tuh banyak yang mengekspos kemesraan di depan publik atau bahkan uh, saling ber apa ber apa menunjukkan rasa cintanya yang berlebihan seperti ciuman dan lain-lain seperti itu di depan publik baik media sosial maupun di tempat umum itu seperti apa bagaimana cara kita menanggapi hal-hal semacam itu supaya tidak terpengaruh niku ya kembali kepada diri kita masing-masing hmm. jadi begini loh apa yang kelihatan di medsos itu seringkali aslinya enggak seperti itu. Mm, oke. Okay. Karena medsos itu seperti etalase toko yang kita mau orang itu lihat menimbulkan pencitraan, sensasi. Ya, sensasi, pencitraan. Wah, ini bahagia ya. Wah, ini keren ya pacarnya ya. Wah, ini punya ini ya, liburan ini, liburan ke sana yeah, dan yeah, lain yeah. sebagainya. Yeah. Karena memang dia mau menunjukkan sisi itunya kepada orang lain. Mm -hmm. Dan seringkali saya jumpa justru untuk menutupi Hal-hal yang negatif yang sedang terjadi itu sebabnya, kalau kita lihat, ketika orang terlalu expose ya di medsos tentang kemesraan, ketika putus, nah itu langsung dihapus kan foto-foto, iya, 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 malu juga, dan lain sebagainya. Nah, itu saya bilang hati-hati karena ya, jejak digital itu kejam, netizen itu bisa, bisa, bisa muncul lagi gitu loh, jadi. Saya katakan ya, ya yang wajar-wajar sajalah, ya biasa-biasa saja. Yang penting apa? Hubungan ini menjadi satu hubungan yang berkualitas dan tetap ingat jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Poin paling penting ya. itu. Ya, jaga kekudusan. Jangan merasionalisasikan, membenarkan hal-hal yang kita sudah sangat jelas, sangat tegas. Ya, hormatilah ranjang, ya, hormatilah uh, kekudusan. Jangan bangkitkan uh, nafsu, ya sebelum waktunya itu kan sudah jelas Firman Tuhan katakan jangan karena um, modernisasi inilah inilah betul, betul. ya pengaruh media sosial internet itu jadi kita kompromi ya terhadap semua itu akhirnya yang rugi ya kita sendiri mm -hmm. kalau kita seperti itu ya kadang anak-anak dia masih belum tahu dan rasa penasarannya tinggi jadi ikut-ikut ya. sosok yang dia kagumi seperti hati-hati main api ya Firman Tuhan katakan ya cinta tuh kuat seperti maut itu ada sengatnya juga hmm. ya kalau nggak hati-hati hancur juga gara-gara love <gara> itu kita ternyata udah tahu cinta itu tidak melulu membahagiakan ternyata bisa sangat membahayakan ya betul ya. tergantung di tangan siapa berarti ya hmm. itu ya dan apakah tangan yang pegang itu sudah siap hmm. sudah cukup dewasa untuk apa memegang yang namanya cinta itu berarti waktu untuk memilih kita berpacaran atau menjalin hubungan kepada lawan jenis kita tuh memang harus hati-hati ya kok iya bener-bener harus sampai di usia yang matang dan dewasa kalau menurut saya begitu agar ya. tidak tadi akhirnya jatuh ke dalam api tadi ya ya oke okay. ya ada orang begini pak kita kan bisa bertobat ya bisa sih bertobat mm -mm. minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni ya biar betul tapi Efek dari hubungan hubungan yang tidak sehat itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Entah hubungan dengan orang ini jadi nggak bagus, ya. entah sudah ada damage, sudah ada kerusakan yang sebagian juga mungkin nggak bisa diperbaiki lagi Bahkan yang harus kita tanggung seumur hidup. Bahkan secara mental juga, cara mental juga terus memberatkan kita. Karena itu, history kan nggak bisa betul, betul. dirubah langkah-langkah hidup yang salah pada waktu masih muda. Nah, karena itu saya bilang, mumpung kalian masih muda ya, ya teens and youth itu ya mulailah hidup benar dari muda. Jangan salah-salah dulu baru kemudian uh, bertobat. Ya bisa Tuhan ampuni, hmm. tapi uh, damage-nya, kerusakannya itu sudah banyak. Kita enggak perlu ya jadi uh, sehat harus jadi orang sakit dulu kan gitu. Betul, betul Kita enggak perlu menolong orang yang uh, misalnya uh, dalam kondisi yang gila gitu. Kita nggak perlu harus jadi gila dulu kan gitu, Iya mm -hmm. kan gitu. Betul, berarti preventif ya kok. Ya kita preventif lah, gitu demi kebaikan bersama. gitu Begitu. Berarti untuk anak-anak dan teman-teman kita di luar sana ini, bagaimana uh, basic yang harus kita miliki supaya kita bisa prevent terhadap hal-hal seperti pasaran tidak sehat itu? Tentunya firman Tuhan ya kok. Yeah. Ada nggak dari Koleri yang pengen disampaikan pesan untuk teman-teman uh, dasar kita untuk prevent hal-hal seperti itu? Ya, tadi sudah saya ungkapkan tadi. Dasarnya adalah kita nih harus memandang bahwa hubungan ini, relationship ini, pacaran ini, adalah persiapan kita untuk memuliakan Tuhan lewat keluarga nantinya. Kenapa? Karena keluarga itu adalah sel terkecil dari gereja. Siapa yang menciptakan keluarga? Ya, Tuhan sendiri. Itu sebabnya. Ketika kita pacaran, kita harus pertanggungjawabkan pacaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pacaran ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk gua pamer, bukan untuk eksistensi, tapi kalau saya pacaran, saya pacaran untuk mempermuliakan Tuhan lewat hubungan ini, sehingga kita akan menjaganya dengan baik sampai menikah dan ketika menikah kita juga menjaga keluarga kita dengan baik sehingga berbuah lebat hidup kita. Nah itu, saya hanya pesan satu hal ini aja supaya setiap orang yang mau pacaran, yang sedang pacaran dan yang menikah sekalipun tetap mempersembahkan hubungan ini sebagai hubungan yang sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Begitu berarti dasarnya tetap firman Tuhan dan motivasi yang benar ya untuk ya, menjalin betul. hubungan seperti yang udah Koleri sampaikan. Ya. Mari hmm. kita minum dulu Oke, okay. sudah tak tahu tungguin kapan waktunya. Ya? <laughs> Sampai kopinya <Mantap>. dingin. <laughs> nah, teman-teman, perbincangan tadi menarik banget bukan? Uh, mulai dari bagaimana kita bisa memulai pacaran menjaga pacaran dengan baik agar tidak terjun atau terpengaruh oleh modernisasi dunia. Hingga akhirnya dampak-dampak yang udah dijelasin dari akibat berpacaran tidak sehat seperti apa? Teman-teman harus punya basic yang kuat di dalam menjalin hubungan. Untuk apa dulu nih pacaran seperti hmm. itu ya, Go? Hmm. Nah, kira-kira ada tambahan lagi enggak dari Koleri? Cukup. Cukup. <laughs> Dan teman-teman jangan lupa Uh, untuk selalu ikuti perkembangan ibadah setiap hari minggunya, jangan sampai bolos meskipun ini adalah ibadah atau online service youth and teens terakhir di tahun ini sampai ketemu di online service youth and teens di tahun berikutnya dan kita akan menantikan juga untuk ibadah kita yang paling seru niko di tahun ini ada ibadah apa niko? Natal. Ibadah Natal dan jangan sampai kelewatan online service Natal kita bareng ya kok antara umum. Iya. Yeah. Shoot dan semua golongan Tanggal 24 Dan tanggal 25 Desember Kita sedang menyiapkan sesuatu yang Indah Oke sampai ketemu teman-teman Dan untuk mengakhiri pertemuan kita Kali ini ada baiknya kita berdoa ya Ko Koleri mungkin bisa pimpin Ayo mari kita semua berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat Segala berkat anugerah yang Tuhan sudah Berikan di dalam kehidupan kami Anak-anak muda kami bersyukur, Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa memakai waktu kami dengan bijaksana. Kami tahu, Tuhan, meskipun kami muda, kami tidak suka diremehkan, tapi kami percaya kalau kami, anak-anak muda ini, terus berjalan bersama dengan Tuhan, justru Tuhan yang memberkati kami, dan kami boleh menjadi panutan bagi anak-anak muda yang lain. Sehingga mereka juga boleh mengenal dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang ini, kami berdoa buat semua anak muda yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, apapun posisi mereka, keadaan mereka, supaya mereka memiliki hubungan, relationship, pacaran yang sehat, pacaran yang baik, pacaran yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nantinya mereka boleh menikmati keluarga yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Yang masih single, kami berdoa supaya roh kudus yang senantiasa memberikan hikmat buat mereka untuk terus self-upgrading, memperbaiki diri mereka sendiri bersama dengan Tuhan, menjadi pribadi yang lovable, sehingga mereka pun juga boleh pada waktunya nanti menikmati jodoh dari Tuhan. Demikian juga yang sedang berpacaran Tuhan yang memberikan kekudusan supaya mereka semua boleh mempersembahkan pacaran yang sehat, pacaran yang kudus ini dan pada waktunya nanti mereka boleh menikmati kebahagiaan yang full di dalam gerbang pernikahan dan mereka boleh menikmati keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kami hati untuk kami belajar dari semua kehidupan kami ini baik keberhasilan maupun kegagalan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini. Kiranya berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama lamanya Amin, Amin. Tuhan okay, Yesus memberkati God bless bye, -bye.